Syederalun, Polres Aceh Barat dan Kodim 0105 Aceh Barat bersama elemen sipil menggelar apel pasukan pengamanan pemilu 2019. Apel berlangsung di lapangan Teguh Umar Melabuh dengan peserta yang terlibat mencapai 1.000 orang. Peserta juga menggelar konvoi berkendara mengelilingi sejumlah ruas jalan kota. Kita sudah ada pola penanganan sendiri, ya kan? Kita ada kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Kalau gitu ya. Yang rawan berapa, Pak? Jadi berapa? Kalau yang untuk rawan kita ada 3 daerah, yang sangat rawan ada 3 daerah. Ya, selebihnya ada total kita ada 628 TPS. Sementara di Aceh Tenggara, apel pasukan pengamanan pemilu dipusatkan di lapangan Jenderal Ahmad Yani, Kota Cane. Inspektur upacara ikut menyematkan pita sebagai tanda dimulainya operasi Mantap Rata Rencong 2018. Dari Aceh Barat dan Aceh Tenggara, Asnawi Lui, Rizwan, Serambi On TV.